Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, bahwasannya siapa yang bersenda gurau dengan sesuatu yang termasuk bagian dari agama atau bagian dari Quran, atau bersenda gurau dengan menggunakan Allah, menjadikan Allah sebagai bahan senda gurau, serta menjadikan Rasulullah sebagai bahan senda gurau, fa innahu yakfur bidzalik, maka sungguh dia telah kafir disebabkan hal itu. Walau qala ini hazirun la aqsidul haqiqata, meskipun dia hanya dia berkata aku hanya main-main dan enggak serius, tidak beneran. Ya. Sudah dikatakan apa? Kufur. Ya. Dalam hal ini ya, kita harus yakin bahwasanya takfir itu ada. Harus paham. Status seseorang keluar dari agama Islam itu ada. Karena Allah berfirman, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur karena kalian telah kafir setelah iman kalian. Syekh Abdul Aziz Ar-Royes hafizallahu taala, beliau menerangkan siapa yang menolak takfir, menolak status adanya seseorang bisa keluar dari Islam, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Al-Quran menetapkan adanya takfir, status keluar dari Islam ke kufur. Lah ini kok ada orang tidak menetapkan? Cuma di dalam menetapkan si fulan kafir atau tidak, itu butuh ilmu dan dirujuk kepada ahli yang berkompeten. Ya, bukan orang gak bisa bahasa Arab langsung kafir. Baru sekali dua kali ngaji langsung memvonis orang lain kafir. Ini tidak benar. Pertengahan. Ya, tidak menolak dan juga tidak mengobral gitu loh. Karena ada orang mengobral takfir. Ada orang yang menolak adanya takfir. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Sehingga ada satu doa yang hendaknya kita baca dan selalu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang enggak murtad. Gitu loh. Karena enggak ada yang jamin, Pak. Tidak ada yang menjamin kita ini terus kencang terus di dalam jalan yang lurus, enggak ada. Gitu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita memohon kepada Allah taala ketetapan di dalam Islam, dan kita memohon iman yang tidak sampai murtad. Gitu loh.